Inilah salah satu toko yang membuat parsel di Pasar Tanjung. Toko Akbar Blok Ampera nomor 45. Pemilik toko Aidil Akbar menjual puluhan paket parsel lebaran. Kemasan parsel yang disediakan beragam, mulai dari paket tingkat 1 hingga tingkat 2. Harga yang ditawarkan disesuaikan dengan isi parsel, mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000. Produk dalam parsel pun dipastikan jauh dari tanggal kadaluarsa berakhir. Aidil Akbar mengakui, berbisnis parsel terbilang menguntungkan, terlebih permintaan meningkat seiring mendekati lebaran. Hal ini membuatnya memperbanyak stok parsel menjelang lebaran. Alhamdulillah, untuk menjanjikannya menjanjikan. Tapi untuk hitungannya, untuk penjualannya tuh, untuk raminya lah. Raminya tuh untuk tahun 2017 daripada tahun 2018, hitungannya tuh tak kurang sedikit. Tapi untuk rami, alhamdulillah rami. Di tahun-tahun sebelumnya ramai banget ya? Alhamdulillah untuk tahun dulu peningkatannya sangat lebih. Kalau sekarang ini diperkirakan peningkatannya pengurangannya sedikit. Berjualan parsel ini sudah sekitar 10 tahun dilakoninya bersama keluarga. Ia sudah menggeluti pembuatan parsel ini sejak tahun 2007. Dari usahanya ini, dalam momen sekali lebaran, omset yang ia dapat mencapai jutaan rupiah. Normansyah, TV Tabalong melaporkan.